orang Yahudi dia nak cek badan orang Malaysia ni. Kan? Sebab nak bawa duit ke Palestin ni mudah je. Walaupun sistem dia terlalu canggih, dia ada satu kelemahan dia. Kan? Dia takkan cek kat badan kita kalau kita lalu kat metal detector tu tak bunyi. So kalau nak bawa duit banyak-banyak, tak boleh letak kat beg. Dia kena letak dekat badan. Maknanya pastikan badan tak ada barang besi, pakailah poket yang banyak-banyak, bawa lah banyak mana pun. Kan? Dia tak cek. Ada satu kelemahan eh. Kalau dia punya sistem tu kan. Kita-kita je. Nak cerita kelemahan sistem Israel, saya boleh cerita. Okey, saya tetap bulan sampai tanpa fail dulu sejak 2009. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'uz billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan kurnian dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tema saya di bahasa negeri sirah eh? Apa tema dia? Nusantara kan? Okey. Okey. Jadi tema saya dekat Masjid Negeri ni adalah mana sejarah Islam Nusantara. Saya kan pernah bawa satu ketika dulu kan. Okey. So, jadi insya-Allah perkongsian kita akan bincang bagaimana dalam ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat, sampailah akhirnya Islam itu sampai di merata-rata tempat. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian ya. Okey. Ala-ala ada papan putih ni, saya nak melukis sikit boleh tak? Boleh ya? Ah. Oh, bawah sikit eh? Okay. Okay. Okey, nak kat gambar apa? Okey, ini peta Tanah Arab eh. Okey. Bawah ni Yaman. Bawah ni adalah Yaman dan Oman. Kemudian sini Mekah, sini Madinah eh. Okey, sini Madinah. Waktu Perang Khandaq. Perang Khandaq ni pada tahun ke-5 Hijrah. Perang Khandaq eh. Perang Khandaq ni tahun ke-5 Hijrah eh. Perang Khandaq berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi para sahabat berhadapan dengan 10,000 orang. 10,000 orang tentera bersekutu, dipanggil tentera Ahzab eh. Tentera bersekutu daripada banyak kaum, mereka kumpul untuk menyerang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat yang boleh berperang. Kumpul bilangan mereka 3000 orang. Jadi lebih kurang ratio 1 lawan 3. Ratio 1 lawan 3 eh dalam peperangan Khandaq. Jadi ada satu orang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi
mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, kami orang Parsi, kalau bilangan kami tak cukup, kalau perang kami akan gali parit." Dan cadangan itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sekitar Bandar Madinah tu gali parit, dan parit tu luas, dalamnya. Luas tu maknanya kalau kuda melompat ataupun orang nak melompat, tak mudah-mudah untuk lepas ke sebelah. Dalam tu maksudnya apa? Kalau orang nak masuk, tak mudah-mudah untuk naik. Maknanya lebih daripada manusia lah. Maknanya lebih daripada kita naik. Maknanya masuk tak mudah-mudah naik, dan lompat tak mudah-mudah lepas. Jadi ketika menggali parit tu, ada satu batu besar yang para sahabat tak boleh pecahkan. Jadi batu tu menghalang untuk parit tu. Maka diberitahu pada Nabi SAW, "Rasulullah, ada batu besar, kami tak mampu untuk pecahkan." Maka Nabi SAW minta segelas air, okay? Dan dengan tangan yang mulia, Nabi tuang air ini di atas batu ni. Batu ni. Kemudian Nabi pun minta beliung. Beliung ni tukul yang besar, bukan puting, beliung. Beliung, tukul yang besar tu. Dengan tangan Nabi yang barakah, Nabi pun menghayunkan. Ketika hayunan pertama terkena batu ni, terpercik api. Dan Nabi mengucapkan dengan penuh semangat, "Allahu Akbar." Hayunan kedua lagi, terpercik api. Nabi berus semangat ucap, "Allahu Akbar." Dan hayun kali ketiga, terpercik api lagi. Dan ucap sendiri, "Allahu Akbar." Dan batu terpecah. Jadi sahabat-sahabat yang berada di keliling Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, nampak gaya kau bertakbir tu macam kau nampak sesuatu, bukan takbir yang sembarangan. Kenapa kau bertakbir macam begitu penuh semangat?" Apa kata Nabi SAW, "Wahai sahabat-sahabat, aku melihat percikan api yang pertama, kota Son'a jatuh ke tangan kamu." Son'a ni mana? Yaman, ya? Kota Son'a jatuh ke tangan kamu. Okey. "Aku melihat percikan api yang kedua, kota Parsi jatuh ke tangan kamu." Kota Parsi mana? Sebelah sini. Ini upaya Parsi, ya. Sekarang ni tinggal Iran lah, mana sampai ke Uzbekistan. "Kemudian percikan api ketiga aku melihat, kota Rom jatuh ke tangan kamu." Rom ni belah sini pula. Bermula sini ni, ini Rom. Ini Parsi, ini Rom, eh. "Jatuh ke tangan kamu." Ibu bapa kata Tuan Syilan, katakan hari ini saya berceramah di Masjid Negeri ini, saya kata ibu-ibu, kakak, ayah, saya sekalian, ya. Yakinlah, nanti kan Amerika dengan Rusia, dia akan tunduk kat Malaysia. Dia tunduk kat kita, orang kita Melayu. Kan? Saya cakap macam tu. Ya, ibu-ibu, sebab saya berceramah, berkata okey. Tapi sudut logik nak percaya itu macam, okey. Doalah, amin. Tak ada masalah bagi Allah, kan? Macam tu yang sahabat rasa, tau. Sebab apa? 5 hijrah, bilangan sahabat 3,000 orang je boleh berperang. Siapa kota Son'a? Kota Son'a ni keturunan Abrahah. Orang yang pernah merancang meruntuhkan Kaabah. Ui, bukan calang-calang ni tentera, eh. Ke bagian-bagian selatan, bagian bawah ni. Parsi. Siapa Parsi? Parsi ni keturunan dinasti Sasanid. Dinasti Sasanid ni dekat 1000 tahun dah. Well trained tentera dia, pengalaman pentadbiran beribu tahun. Parsi. Siapa kota Rom? Kota Rom ni pula, memang lawan kepada Parsi lah. Punya hebat Rom ni sampai pecah dua, satu Rom timur, satu Rom barat. Mana hebat, empat dia kuat sangat, melahirkan banyak pahlawan, sampai dua-dua pahlawan ni berperang pecah dua. Satu Rom timur, satu Rom barat. Jadi aku melihat percikan api kedua, kota Parsi jatuh ke dalam. Dan aku melihat percikan api ketiga, kota Rom jatuh ke tangan kamu. Dan latuftihannal Konstantiniyah, dan Konstantin tu, mana kota Rom yang terakhir tu akan jatuh. Falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Orang yang dapat menumbangkannya, dia sebaik-baik pemimpin, dan pengikutnya sebaik-baik pengikut yang menumbang kota Rom. Jadi sahabat kata, ya ke?
5 hijrah. Okey. 6 hijrah. Betul 5 hijrah berlaku tau. 6 hijrah. 6 hijrah berlaku perjanjian damai di antara orang Islam dengan orang kafir. Mana? Kat Mekah. Kat sini ya. Ni kat Mekah ni kan. Berlaku perjanjian damai. Okey, kita genjatan senjata. Genjatan senjata, kita tak nak berperang. Okey, 6 hijrah. Maka sebab dah ada jaminan keselamatan, Nabi mula mengutus utusan-utusan untuk menyeru pada Islam. Okey. Nabi utus utusan ke Parsi, ni Madinah. Nabi utus ke Parsi. Nabi utus 3 utusan ke Rom. Okey, sini satu, sini satu, sini satu. Nabi utus utusan kepada Mesir. Sini satu. Nabi utus utusan-utusan ke sini, ke Habasyah. Nabi utus utusan-utusan untuk aslim taslam yu'tikallahu ajran maratai, ke Islam lah, maka Allah akan bagi ganjaran yang besar. Jadi Nabi utus ke utusan-utusan. Dulu undang-undang antarabangsa dulu, utusan tak boleh nak dibunuh. Sebab dia bukan bawa tentera. Dia bawa surat. Jadi ada yang terima. Daripada Mesir terima. Habasyah terima. Walaupun tak Islam tapi okey tak apa. Raikan. Parsi sebab undang-undang terbangsa tak boleh bunuh. Dia seorang dia je. Seorang apa nak bunuh? Apa putusan? Parsi tak dibunuh. Tapi diseksa sikit lah. Kau siapa ni? Kami dinasti Sasanid tau. 1000 tahun. Apa siapa Muhammad ni kan? Maka diambil tanah, diletakkan ke atas kepala utusan untuk ke Parsi. Kan? Dihya al-Kalbi nama dia. Maknanya letak ke atas kepala. Lepas tu sampai Nabi SAW, Nabi kata apa? Tak apa. Itu menandakan orang Parsi akan memberikan tanah kepada kita. Kan? Tapi utusan ke Rom, tiga-tiga kena bunuh. Utusan ke Rom. Jadi Nabi sedih lah. Nabi kata, undang-undang terbangsa, dia bukan bawa tentera pun. Bawa surat je. Kenapa perlu dibunuh? Jadi itu yang Nabi SAW mempersiapkan selepas daripada maknanya utusan Nabi dibunuh pada 7 hijrah. Ada satu orang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, sahabat Nabi, dia bawa utusan, dia bawa ke tentera untuk pergi pertama kali orang Islam keluar daripada Jazirah Arab. Dulu Mekah Madinah ni je. Atas ada Rom, sini ada Parsi. Okey. Pertama kali keluar ke sini masuk tanah Rom. Bilangan dia apa? Bilangan dia 3000 orang. 3000 orang diketuai oleh anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Kan? Nabi pesan kalau Zaid bin Harithah syahid, maka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Kalau tombang, gantinya Abdullah bin Rawahah. Kalau tombang, siapa-siapa dapat, maka dia dah pegang pimpin. 3,000 orang. Tentera Rom dengar orang Arab nak datang, sediakan tentera. Bilangannya berapa? 200,000 orang. Berapa ratio dia? 8 kan? Lebih kurang. 7 atau 8 kan? Satu orang lawan 8 orang lah. Ratio dia. Satu lawan 8. Di dalam peperangan Mu'tah. Okay. Orang Rom tidak kalah. Orang Rom tidak kalah. Tapi orang Rom berundur. 3,000 orang lawan 200,000 orang. Tentera Rom berundur. Sahabat yang syahid berbelas orang. Daripada tentera Rom yang meninggal dekat 20,000 orang. Kan? Dia berundur. Nak cerita sahabat. Itu pertama kali sahabat keluar apa nama daripada Madinah, pertama kali, first time tau keluar untuk berperang pertama kali. Dulu memang Madinah je lah. Okey. Kemudian pada 9 hijrah Zaid meninggal syahid, Ja'far Abu Talib meninggal syahid, Abdul Rawahah meninggal, maka pada 9 hijrah Nabi mengutuskan anak Zaid bin Harithah
namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, okey, sebab waktu peperangan tu Usamah ada dekat Mu'tah ni, Usamah ada. Okey, Usamah kau teruskan peperangan ni. Ha, tapi ketika mula tentera nak bergerak, maka ketika itu Rasulullah wafat. Kan, Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah. Okey. Jadi berbekalkan hadis pada tahun 5 Hijrah, iaitu akan tombang kota Sana'a, akan tombang kota Parsi, akan tombang kota Rom. Betul, 12 Hijrah kota Sana'a jatuh ke tangan Islam. 12 Hijrah, Sana'a jatuh ke tangan Islam. Padahal bukan calang-calang pun tentera tau, Abrahah punya keturunan. 12 Hijrah. 14 Hijrah kota Parsi jatuh ke tangan Islam. 14 Hijrah, kota Parsi jatuh ke tangan Islam. 14 Hijrah. Kan, ketika para sahabat masuk ke sini, kan, dan dapat tawan istana Kermansyah. Jadi raja mati dalam peperangan, anak laki dia mati, tinggal anak perempuan saja. Ada 3 anak perempuan Maharaja Parsi. 3 anak perempuan Maharaja Parsi yang last bagi Yazdagit nama dia. Ada 3 anak perempuan dia last. Jadi sahabat bincang, okey, kita nak buat apa ni? Takkan nak tawan. Kita datang ke Parsi sebab nak kembangkan Islam, bukan nak tawan pun. Okey. Jadi akhirnya sahabat-sahabat mengambil keputusan, okey, 3 puteri Parsi ni kita kahwinkan dengan 3 anak sahabat besar. Satu kita kahwinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, satu dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, satu lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali. Dan tiga-tiga ni adalah khalifah, kan. Jadi apabila orang Parsi tengok waris tahta dia yang perempuan semua berkahwin dengan anak khalifah, mereka merasakan empayar ini bergabung, maka beramai-ramai mereka masuk Islam, kan? Ha, jadi Parsi masuk Islam sebab perkahwinan tu mereka rasa, oi, empayar ini bergabung ni, bukan sebab pewaris tahta tu perempuan dan kahwin dengan anak khalifah, oh ini empayar bergabung, maka beramai-ramai orang Parsi masuk Islam. Okey, balik kepada cerita Rom. Rom, dia punya kota dia bukan, kalau Parsi Kermansyah, kalau Rom ni Konstantinopel. Okay, Konstantinopel, kota Rom Timur. Maka para sahabat telah berjaya mengislamkan ataupun buka negeri-negeri Rom sini sampai hari ni. Dan sampai sini. Okay. Jadi, antara sahabat yang apa nama? Okay, sini. Betul dia nak senang nampak, eh. Saya ada ringkas dia. Patut sinilah. Ada Eropah. Ada sini. Di sini dia punya tempat, eh. Okey, antara sahabat yang memimpin adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Abu Ayyub Al-Ansari ni adalah satu orang sahabat yang bagi Nabi tumpang rumah waktu Nabi berhijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, waktu tetap di rumah lagi. Jadi Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, dia tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, tapi tak berjaya. Abu Ayyub Al-Ansari syahid dekat perbatasan kota Konstantinopel. Tapi Nabi kata, Rom akan tumbang. Jadi hadis ni diwariskan kepada anak sahabat. Habis sama sahabat, anak sahabat cuba tombangkan kota Konstantinopel, tapi tak berjaya. Habis generasi anak sahabat diganti dengan generasi cucu sahabat, mereka cuba tapi tak juga berjaya. Hadis ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampailah 700 tahun selepas itu. Ada satu orang nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan? Maka dia rupanya berjaya membuka kota Konstantinopel. Dan ditukar nama Konstantinopel kepada nama Istanbul. Islam untuk selama-lamanya. Istanbul tu Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni, ibu-ibu tuan-tuan sekalian, ada 2 bandar dinisbahkan dengan nama Islam untuk selama-lamanya. Yang pertama Istanbul, yang kedua Islamabad. Islamabad ni Pakistan, eh. Waktu Qaid Azam Ali Jinnah ni dia fight untuk buat negara India tu satu sebuah negara Islam, dan dia berjaya, eh.
Diberjaya, maknanya saat India itu dipecahkan, maknanya pecah dan merdeka, diberi nama negara Islam itu sebagai Pakistan. Pakistan, eh? Pakistan, ibu negara dia dinamakan Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Waktu Ahli Jinnah memberi nama negeri itu sebagai Pakistan, Paki itu maknanya suci, Pakistan tanah yang suci, merujuk pada Islam, maka orang India menggelarkan negara mereka sebagai nama Hindustan, tanah Hindu. Kita, wah lagu Hindustan, lagu Hindustan. Maksud Hindustan itu tanah Hindu maksudnya. Kenapa diberi nama Hindustan? Sebab Ahli Jinnah namakan Pakistan. Okay, itu Islamabad dan Islamabad dan juga Istanbul. Okay, jadi tombang kota apa nama? Kota Konstantinopel. Okay, jadi apa yang Nabi sebut tu betul, eh? Kan? Nabi sebut. Sebab Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tu tidak bercakap kecuali wahyu yang diturunkan. Okey. Dan ada tak lagi hadis-hadis Nabi mengenai benda, tempat-tempat yang lain? Ada, eh? Antaranya apa? Antaranya besok di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam, yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah tanah-tanah daripada timur. Tanah-tanah daripada timur. Oleh kerana timur Madinah ni mana, eh? Wallahu a'lam. Timur Madinah mana? Wallahu a'lam. Mungkin India, mungkin Pakistan. Okey? India, Pakistan. Mungkin sebelah kita Nusantara. Mungkin China, mungkin Jepun. Wallahu a'lam. Zaman tu perjalanan ke timur ada dua laluan sahaja. Satu spice route, laluan rempah. Satu lagi silk route, laluan sutera. Ada dua laluan je. Jalan ke timur ada dua laluan je. Satu spice route, satu lagi silk route. Okay. Tak nampak, eh? Dia senyap. Ni sikit. Tamat cukup geografi, eh? Saya cukup geografi di mana, eh? Jadi dulu ada dua saja, spice route dan silk route, laluan ke timur, eh? Sebab bangsa timur akan menyemarakkan bangsa Islam. Daripada mana timur? Wallahu alam. Sebab itu para sahabat mengislamkan silk route. Silk route di mana? Silk route ni sini pergi ke Samarkand, Bukhara, Khiva. Daripada Samarkand, Bukhara, Khiva, dia jalan, dia pergi ke Xi'an. Daripada Xi'an ni pergi ke Beijing. Ini laluan sutera, eh? Laluan rempah daripada Hadramaut sini, Aden, dia pergi ke Goa, India. Daripada Goa pergi ke Melaka. Daripada Melaka pergi ke Guangzhou. Tengok sini. Siap-siap. Kita buat merah pun nampak. Kan? Keliru. Okey. Melaka pergi ke Goa. Sini pergi ke Samarkand ke Xi'an ke Beijing. Itu dua laluan satu ketika dulu. Dan para sahabat berusaha mengislamkan laluan ini. Akhirnya sejarah menyaksikan Goa India Islam, Melaka Islam, Guangzhou Islam, Samarkand, Bukhara, Khiva Islam, Xi'an Islam dan Beijing ada orang Islam kat sana. Kan? Dua laluan dapat diislamkan. Spice route dan silk route. Kan? Jadi sebab kebangkitan Islam daripada timur. Mana timur? Wallahu alam. Mana timur? Wallahu alam. Kan? Mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun, wallahu alam. Jadi para sahabat berusaha mengislamkan tanah-tanah sebelah sini. Sebab itu kalau kita nak fokus bahagian Nusantara kita, Nusantara kita ni orang Melayu, kan? Dia bukan satu pekerjaan yang kecil-kecil tau. Orientalis dia cerita, dia kata
pendakwah tu datang sambil-sambil berdagang. Tapi kalaulah anda kata sambil-sambil, mana mungkin satu Nusantara tu boleh Islam. Mereka berdakwah sambil-sambil berdagang. Berdagang tu sambil-sambil. Berdakwah tu main dia. Berdakwah tu main dia. Sebab tu orang Melayu kita Islam. Sebut Melayu mana-mana, mana-mana orang Melayu adalah Islam. Walaupun ada kenyataan bahawa orang Melayu juga pendatang, kan? Tapi saya tengok sejarah di dulu lagi, memang inilah tempat kita, inilah orang Melayu. Inilah tempat kita. Kan? Ini memang tempat kita di dulu lagi. Okey. Jadi orang Yahudi dengan orang Nasrani tahu benda ni, eh? Dia tahu tu hadis Nabi SAW ni, kan? Ya ke ustaz, dia percaya hadis? Ya, kan? Saya biasa bawa orang pergi Palestin. Kan? Hampir tak bulan bawa. Sekarang dah ada, saya kena sekat pada 2014 sebab orang Yahudi atau Israel tahu saya hantar bantuan. Kan? Datang dekat ofis saya, ustaz, saya nak jumpa sangat, nak jumpa sangat, nak jumpa sangat. Orang Melayu kita nak jumpa sangat. Saya kata, kenapa nak jumpa sangat ni? Okey, saya ada daripada syarikat-syarikat sekian. Saya pun suruh saya punya staff tu check. Oh, betul ada, adalah betul, memang company lah apa semua salah. Okey. Datang jumpa saya, satu orang lelaki, satu orang perempuan. Nak cerita nak jumpa ustaz, dia pun nak gaya ustaz kan, pakai jubah beria-ria ni lah. Pakai celak ni kan, ustaz pun tak pakai celak. Orang celak macam beria ni. Yang perempuan pun sama beria-ria ni. Okay, ustaz, kita ada berjuta, ustaz, berjuta kita ada ni. Kita nak salurkan pergi Palestin, tapi tak percaya pada organisasi lain. Saya boleh bawa tak ustaz? Kan, saya kata boleh. Betul ke boleh bawa? Boleh. Ustaz pernah bawa? Biasa. Tapi ustaz, ada satu portion saya nak bagi pada pejuang. Boleh? Kan? Ya ke? Betul ke? Boleh. Kan? Ustaz pernah bagi? Nah. Kan? Ustaz ada gambar tu tak? Waktu dia desak minta gambar, saya rasa, something fishy ni. Nanti saya carilah. Waktu tu lagi 2 minggu saya nak terbang pergi Palestin. Okey. Tapi tak, kita pergi jumpa minggu depan. Minggu depan tak ada. Kan? Waktu saya nak terbang tu pun tak ada. 2 minggu lepas tu saya pun terbang. Pertama kali saya sampai dekat Jordan, yang menguruskan kita dekat Jordan kata, Muhammad, hari ni pelik sikit, eh. Orang Yahudi dia nak cek badan orang Malaysia ni. Kan? Sebab nak bawa duit ke Palestin ni mudah je. Walaupun sistem dia terlalu canggih, dia ada satu kelemahan dia. Kan? Dia takkan cek kat badan kita kalau kita lalu kat metal detector tu tak bunyi. So kalau nak bawa duit banyak-banyak, tak boleh letak kat beg. Dia kena letak dekat badan. Maknanya pastikan badan tak ada barang besi, pakailah poket yang banyak-banyak, bawa lah banyak mana pun. Dia tak check. Ada satu kelemahan, eh. Ada punya sistem tu kan. Kita-kita je. Nak cerita kelemahan sistem Israel, saya boleh cerita. Okey, saya tak tahu bulan sampai tanpa fail dulu sejak 2009. Jadi itu pertama kali saya sampai, kemudian saya kena tahan 13 jam. Jemaah semua lepas, tapi saya dah, saat ini saya tak sedap. Saya kata, okey, jemaah sekalian, saya agihkan duit pada semua jemaah, tolong bawa. Saya tak sedap hati ni, betul. Saya kena tahan 13 jam, tara check semua. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa kan. Okey, tapi lepas. Sejak 2014 tu saya dah mula tak boleh masuk. Kalau nak masuk kena pergi Singapura, kadang boleh, kadang tak boleh, kadang tak boleh. Kan? Tapi saya kata tak apa. Kan? Dan saya dapat melahirkan Muhammad Abdullah yang lain. Banyak lagi Muhammad Abdullah yang lain yang boleh masuk dengan misi yang sama. Okey. Dan kita bawa tiap-tiap bulan. Okey. Orang Yahudi ni, oleh kerana para nabi banyak diutus daripada bangsa Yahudi, jadi nature percaya pada benda raib tu dia ada. Dia banyak nabi diutus. Nabi ni kan cerita pada benda raib. Orang Yahudi nature percaya pada raib memang kuat bagi dia. Dia lebih khurafat daripada mana-mana bangsa, termasuk daripada bangsa Melayu. Kita rasa bangsa Melayu itu khurafat. Dia lagi khurafat. Badan dia penuh tangkal-tangkal tau. Badan dia tau. Berambu-rambu tangkal kalau kita tengok badan dia. Rumah dia, kedai dia penuh dengan tangkal. Rumah dia wajib ada tangkal. Masuk pintu rumah dia ada tangkal. Dia panggil ma'zuz dah. Rumah dia. Penuh dengan tangkal rumah dia. Saya kalau dah habis buat Jumaat, saya suka menyakat orang Yahudi. Saya dah dalam, saya lepak kan. Saya kata, kau tahu tak? Cincin aku ni, cincin ni kan. Malam-malam dia datang mimpi tau. Oh, kan. Dah kau dapat ilham tau. Dia suka lah. Jual lah kat aku. Dia suka macam tu. Dia mana boleh, tak boleh. Saya suka menyakat. Dia percaya benda-benda macam tu. And Eric Sharon, koma 5 tahun. Saya pernah tanya dia, kau punya teknologi perubatan bukan rendah tu, tinggi. Kau tahu Eric Sharon tu mati dah. Just life support je. Maknanya brain dah death dah. Maknanya brain support je. No, dia kata tak.
ada syara ni kena sihir orang Islam. Kita tak usah untuk ubat dia ni. Lepas 5 tahun, dia kata, oh, sihir orang Islam ni kuat sangat. Kita tak mampu nak lawan. Kita ikhtiar dia matilah. 5 tahun tau. Pada dia, kena sihir orang Islam. Sebab tu Nabi sebut, dia percaya. Betul kata, betul ke Yahudi percaya adil? Betul. Nabi sebut mengenai kewujudan satu pokok besok. Pokok ni, besok kalau besok akhir zaman berlaku peperangan, orang Islam akan melawan penyembah-penyembah syaitan. Jadi banyak penyembah syaitan juga daripada golongan Yahudi. Semua pokok-pokok dan batu-batu boleh bercakap dan mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, ni orang Yahudi ataupun orang penyembah syaitan yang di belakang, tangkap. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqat. Dan mereka tanam purposely pokok gharqat tu. 2012 ada kempen tanam pokok gharqat. Ni anak-anak pokok tanam kat belakang rumah, kat apa semua. Saya kalau bawa jemaah ataupun saya punya tim bawa jemaah ke sana, kita akan tunjukkan mana tu pokok gharqat. Supaya apa? Jangan tanam dekat depan rumah. Nanti Yahudi nyuruk kat rumah kita. Saya tunjukkan. Okey. Jadi benda ni Yahudi dan Nasrani tahu dan dia percaya hadis. Sebab itulah dia berusaha mengkafirkan balik spice root dan silk root. Dia berusaha mengkafirkan balik spice root dan silk root sejak dulu lagi. Kita cerita dulu mengenai apa nama spice root, lalu rempah kita. Kurun ke-15. Melaka Tombang, kurun ke-15. Kita anak kita belajar tingkatan 3 sejarah. Apa tujuan Portugis datang ke tanah Melayu? Tujuannya 3G. Glory, gold dan gospel. Memang dia nak kafirkan balik bangsa-bangsa tanah orang-orang timur ni, termasuk bangsa kita Melayu. Sejak dulu lagi. Sejak dulu lagi itulah operasi mereka. Untuk kafirkan bangsa-bangsa timur ni. Tapi tak berjaya. Dia tak berjaya. Nanti saya akan cerita sebab apa tak berjaya tu. Kita akan cerita kenapa tak berjaya. Jadi, sejak kurun ke-15 dan memang terus terang dia kata, kami nak kafirkan balik spice root dan silk root. Sebab dalam hadis Nabi sebut, yang akan menyemarakkan adalah bangsa-bangsa timur. Bangsa timur ni mana? Wallahu'alam. Jadi mereka akan kafirkan balik semua laluan-laluannya. Dan kita nak fokus pada Nusantara saja lah. Jadi mereka cuba untuk mengkafirkan bangsa kita Melayu. Sejak dulu lagi. Dan benda ni bukan mitos. Dan usaha tu sampai sekarang sebenarnya. Tuan-tuan tahu tak kenapa orang-orang Nasrani, orang Yahudi ni begitu tertarik dengan orang Melayu? Kita orang Melayu kita ni, dia bangsa pendakwah tau. Dia bangsa pendakwah. Maknanya dia dapat agama dan dia akan sampaikan. Dia pegang, dia akan sampaikan. Dulu, sebelum kedatangan Islam, atuk-atuk kita ni Hindu, ada Buddha. Dan mereka menjadi pendakwah pada Hindu dan Buddha. Bayangkan dekat Indonesia ada kuil-kuil besar Prambanan dan juga Borobudur, maknanya jadi pusat agama. Orang Melayu ni kalau dia dapat satu agama, dia menjadi pendakwah. Dia tak macam bangsa Cina ke apa, tak. Cina dapat agama lah. Dia tak sampaikan sangat pun. Orang Melayu tak. Sebab tu mereka usaha untuk mengkafirkan bangsa Melayu. Itu special orang Melayu kita. Dia bangsa pendakwah, dia bangsa menyeru pendakwah. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu untuk berdakwah. Kitab-kitab apa semua. Kalau kita pergi ke Kemboja, Vietnam, saya ramai kawan-kawan Kemboja, Vietnam, mereka mengajar dekat masjid bukan kitab Arab tau. Di masjid kitab Jawi. Kitab Jawi itu macam kitab Arab. Jadi orang yang belajar agama akan boleh bahasa Melayu. Dia akan baca kitab apa nama Daud Al-Fatani tu. Okay? Ketahuilah bahawa rukun Islam itu 5 perkara. Kemudian kongkrang kan, ngopang, perang-perang kongkrang. Dia syarahkan. Orang yang baca kitab pondok-pondok ke apa, imam boleh bahasa Melayu. Sebab apa? Kitab tu kitab Melayu, bukan kitab Arab. Mereka belajar kitab Melayu. Kitab Melayu Jawi tu, jadi lama tu. Okey. So jadi mereka berusaha, kurun ke-15 mereka datang untuk mengkafirkan tapi tak berjaya, tak berjaya. Kemudian kurun ke-19 mereka datang balik, penjajahan lebih besar juga tidak berjaya. Dan sekarang kurun ke-20 mereka memperhebatkan lagi. Adakah berjaya ataupun tidak? Di atas kita lah pula. Pendakwah dulu telah menjaga bahagian Nusantara kita ni. Sekarang tinggal kita lah. Adakah kita masih menjaga lagi ataupun tidak? Okey, nanti saya akan cerita satu bab, satu lagi bab sebagai penutup. Okey, jadi
Islam akan disemarakkan daripada bangsa timur. Sebab itu para sahabat mengislamkan dua laluan, satu Spice Road, satu Silk Road. Apa jadi pada Silk Road? Silk Road walaupun tak berjaya dikafirkan, tak berjaya juga tapi Silk Road habis, pengamalan agama habis. Dipaksa orang Islam menjadi etis. Apa jadi pada Samarkand, Bukhara, Khiva? Habis. Kan? Ketika orang-orang Nasrani masuk, haramkan agama. Kan? Negeri-negeri jajahan ni, negeri Tantan ni, belah Rusia lah pula jajah dia. Habis eh? Jadi masih Islam, tapi pengamalan tak ada. Kan? Itu apa jadi pada Silk Road. Yang jadi pada Spice Road, dia cuba kafirkan, tapi alhamdulillah masih lagi kita selamat insyaAllah. Jadi bimbang kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Jadi gerakan tu gerakan yang bukan main-main, dia bukan mitos dan dia memang wujud benda tu. Cuma kita kena faham lah, dan dia berdasarkan hadis Nabi SAW. Dia bukan base, maknanya kita suka-suka cerita tak. Sebab kebangkitan tu akan disemarakkan oleh antaranya bangsa-bangsa daripada sebelah timur. Okey. Kemudian bab seterusnya yang saya nak kongsikan pada hari ini. Okey. Ketika Rasulullah SAW balik pada 5 hijrah tadi itu, baginda SAW pindah daripada Mekah ke Madinah, baginda membina asas kepada kesatuan ummah. Asas tu asas banyak, berarti orang yang akan mendukung ummah. Orang yang mendukung ummah ni, dia ada 8 golongan. Orang yang mendukung ummah, dia ada 8 golongan. Yang mendukung ummah, dia ada 8 golongan. Jadi Nabi gabungkan 8 golongan ni. Orang yang membawa ummah ni, dia ada 8 golongan. Okay, saya cerita, saya tulis sikit lah. Okay. Golongan yang pertama, yang membawa ummah Golongan yang pertama yang membawa ummah, kita padam sikit kita punya peta. Kan? Kalau tak sempat salin, sila cek Google Map je. Kan? Tiru kat situ. Okey. Golongan pertama yang membawa ummah adalah kebijaksanaan para pemimpin. Kebijaksanaan para pemimpin. Ini yang membawa ummah Jadi ummah Islamiah dibina yang pertama dengan kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu kan ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali orang yang awal masuk Islam. Orang masuk Islam betul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali orang awal masuk Islam. Tapi kenapa tak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Kenapa tak banyak hadis? Kita jarang dengar hadis surah Abu Bakar. Kita jarang dengar hadis surah Umar. Rewak Sayyidina Ali, rewak Sayyidina Uthman. Sebab apa? Empat orang ini memang Nabi gilap dia untuk jadi pemimpin. Itu tugas dia. Dia ada 8 golongan bahu ummah. Dia memang Nabi gilap dia jadi pemimpin. Sebab itu dia awal masuk Islam. Hari-hari dengan Nabi patutnya hadis lagi banyaklah daripada empat orang ni. Tapi jarang kita dengar hadis daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okey? Golongan kedua yang memimpin ummah adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Kan? Jadi ada yang Nabi gilap jadi ulama. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah hanya Islam ketika berada di Madinah saja tahu. Tapi kenapa banyak meriwayatkan hadis? Sebab memang Nabi bentuk dia jadi ulama. Kan? Contoh macam Ibnu Umar. Okey, salinkan nama-nama sahabat ni. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar, Nabi gilap dia jadi ulama Dia nak ikut perang Dia nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Sampai nangis dia. Pada peperangan Khandaq, menangis dia. Bolehlah ikut perang. Sampai bapak dia Sayyidina Umar yang pujuk Nabi. Wahai Rasulullah, bolehlah izinkanlah anak ikut perang. Kesian kat dia. Akhirnya Nabi kata, bolehlah. Nak selama macam bahasanya macam nak bolehlah. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Nak ikut perang kan? Noh. Duduk belakang orang perempuan lawat orang cedera. Jadi sebab apa? Dia Nabi bentuk jadi ulama. Antaranya Abdullah bin Umar Golongan yang ketiga, peluh para amilin. Peluh para amilin.
Amil ini pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, perubatan Islam, maknanya bidang-bidang lah. Maknanya itu perlu para amilin dipanggil. Amilin ini pekerja. Antaranya siapa? Antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Cuba satirkan nama ni jadi kita kenal. Sayyidina Hasan bin Sabit ni, dia kerja bersyair je. Syair je kerja. Sampailah para Rasulullah wafat, anak para sahabat ada kecil hati tau. Dia kata apa? Ayah kami syahid di Rom. Ayah kami syahid di Syria. Di Parsi. Pakcik Hasan ni apa kerja syair kat Madinah ni? Kan? Ayah kami syahid di Rom tau. Pakcik Hasan kerja bersyair di Madinah. Sahabat lain dengar, sampai dia panggil anak-anak sahabat ni. Sekejap. Kan? Pakcik Hasan kau, sampai bahasa Melayu kan? Pakcik Hasan kau ni, Nabi memang arahkan dia bangun pendidikan Islam. Ajar anak orang Islam membaca dan menulis. Jadi dia golongan ketiga, dia perlu para amilin. Sebab kan semua pergi perang. Sebab ummah didokong oleh 8 golongan. Okey. Golongan keempat. Golongan keempat apa? Darah para syuhada. Darah para syuhada. Itu golongan keempat. Sebab itu, balik saya cerita pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, dia ada kawan sepermainan dia. Satu umur. Lebih kurang sama umur. Beza setahun je. Nama kawan dia ni adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, 18 tahun dah pimpin tentera tau. Abdullah Umar nak ikut perang pun Nabi tak bagi. Sebab apa? Sama-sama kawan. Tapi kau memang aku gilap jadi ulama. Yang ini memang tentera. Memang pahlawan. Kan? Darah para syuhada. Ini kita dengar nama-nama besar lah. Contoh, Khalid ibn Walid. Oh, ini contoh nama-nama besar ni. Kan? Nama besar dalam peperangan ni. Sebab dia golongan keempat. Golongan keempat lah darah para syuhada. Golongan kelima yang membahu ummah siapa? Golongan kelima yang membahu ummah adalah doa para solihin. Doa orang-orang soleh. Orang soleh yang mendoakan. Orang soleh doa. Ini kalau kita nak tahu, antaranya grup ahli sufah. Pernah dengar tak ahli sufah? Ahli sufah ni memang kerja dia berdoa, berzikir je. Nak angkat pedang tak larat, badan kurus kering macam ni lah. Dia beribadah, kau ibadah. Doa penting, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Golongan keenam siapa? Golongan keenam adalah kehebatan. Kehebatan para dai. Kehebatan para dai. Dai ni pendakwah Oh, ini kita boleh jumpa nama-nama besar, antaranya siapa? Abdullah bin Abi Waqqas. Abdullah bin Abi Waqqas. Abdullah bin Abi Waqqas ni, dia punya makam ada dekat Guangzhou, China. Dia orang yang lead misi untuk spice route. Dia misi spice route, dia lead. Kehebatan para pendakwah. Ada dekat Guangzhou, China. Kalau pergi Guangzhou, jangan duk shopping semata-mata. Beli beg tangan lah, beli apalah. Beli tak ada masalah, tapi lawat. Makam dia ada di sana. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang Cina mula-mula sekarang dia tulis kat kau tu Sa'ad bin Waqqas, tapi bukan. Dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abi Waqqas. Lain eh. Di depan makam dia tertulis kata-kata dia, kami datang ke negeri Cina untuk mengislamkan Cina dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Terbukti Islam tersebar di bumi Cina. Kehebatan para da'i. Memang nekat aku pergi tak nak balik lah. Aku pergi tak nak balik lah. Tapi sebagai kemanusiaan, lama kat negeri Cina kan. Rindu juga Sebagai manusia, rindu juga. Tapi dah berjanji tak nak balik. Jadi sedih teringat kat Madinah. Tapi dah janji tak nak balik dah. Jadi naik ke atas bukit yang menghadap ke laut. Duduk bayangkan pertama kali sampai daripada Madinah daripada tanah Arab sampai, teringat dia, maka didirikan sebuah masjid, dinamakan masjid itu sebagai Masjid Huwashing. Masjid Huwashing itu maksudnya masjid kerinduan, rindu pada Nabi, rindu pada Madinah. Huwashing dekat ni, dekat Guangzhou.
Ha, so kalau pergi sana jangan lupa ziarah. Kan? Para sahabat. Saya boleh lepak dekat sahabat tu berselawat, berzikir, memang lain, kata ya Allah. Kan? Saya mula membaca selawat dan memang menghargai bahagian akhir selawat wa ala alihi wa sahbihi ajmain tu selepas ziarah makam sahabat yang di luar kota Arab. Kan? Contoh yang berada di Guangzhou, kan? Yang berada di Samarkand, yang berada di Cyprus. Cyprus eh? Ah, dekat Cyprus ada satu makam sahabat, Masya Allah, memang di luar kota Arab. Abu Ayyub Al-Ansari dekat Istanbul, mana di luar kota Arab tu. Itu semua kehebatan para da'i tu. Golongan ke-6. Okay. Golongan ke-7 yang baru ummah siapa? Golongan ke-7? Kita sambung kelas akan datang eh. Saja je nak tengok kita ngantuk ke tak ngantuk eh. Golongan ke-7 adalah harta para aghnia. Harta para aghnia ni orang kaya. Aghnia. Aghnia ni orang kaya. Ghani. Orang kaya. Harta para aghnia. Oh, ini kita boleh dengar nama besar Abdul Rahman bin Auf. Kan? Dan golongan-golongan para sahabat yang berniaga. Kan? Sistem insurans pertama di dunia diasaskan oleh orang Islam. Sistem takaful tu eh. Takaful zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar, sistem takaful telah wujud. Ahli-ahli perniagaan ni kalau dia balik berniaga, dia ada satu tabung. Dia akan letak duit kat tabung tu. Mana-mana kawan-kawan yang ahli berniaga yang kapalnya rosak, kena rompak ke apa semua, dia ambil dari tabung ni, dia akan beli kapal baru. Sebab apa? Ini golongan ke-7. Dia berniaga, kalau dia untung, dia akan balik bawa zakat, bawa infak, bawa sedekah dan sebagainya. Ha? Ini golongan ke-7 eh. Ha, ini memang golongan-golongan yang memang fokus pada perniagaan. Okay? Dan golongan ke-8. Golongan ke-8 adalah rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah eh. Maknanya wanita-wanita tetapi yang berusaha melahirkan generasi-generasi yang hebat. Rahim wanita. Oh, ini kita jumpalah nama-nama sahabat-sahabat perempuan eh. Contohnya macam siapa? Sahabat-sahabat besar anak-anak anak Rasulullah sendiri, Sayyidatina Fatimah. Antara Khawlah binti Azwar. Khawlah binti Azwar itu nama-nama hebat kan, para-para sahabat yang perempuan eh. Mereka generasi-generasi yang hebat. Jadi Nabi SAW ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia susun 8 golongan ini. Sebab 8 golongan ini yang membahu ummah. Okay? Selepas Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, 8 golongan ini tetap bersama-sama dalam pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Sampai pada tahun 132 Hijrah. 132 Hijrah, 8 golongan ini terpecah. 8 golongan ini terpecah eh. Apabila pemimpinnya tak bijaksana. Apabila ulama'nya mengampu. Apabila amilinya pemalas. Apabila syuhadanya pengecut. Apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit dan start sendiri-sendiri. Zikir sendiri eh. Apabila da'i, pendakwah tidak hebat. Apabila orang kayanya nafsi-nafsi, maknanya pentingkan diri. Apabila wanita rosak, ummah pecah. Ummah Islamiah pecah. Kan? Apa golongan ni? Maka ada satu orang nama Abu Sofah. Abu Sofah gabungkan balik 8 golongan ni, maka dapat membina kerajaan Bani Abbasiyah. Ha, so jadi dia Khulafa Rashidin, kemudian Umayyah dulu. Umayyah sampai 132 Hijrah. Kemudian Abbasiyah eh. Abbasiyah berjaya gabungkan 8 golongan, maka ummah kuat. Ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah, waktu Mongol langgar Baghdad, Mongol serang Baghdad, apa jadi pada 8 golongan ni? 8 golongan terpecah. Terpecahlah penggolongan ni. Maka ada satu orang bernama Usman Al-Ghazi, pengasas kerajaan Bani Usmaniyah,
gabungkan 8 golongan ini, maka ummah kembali kuat. Maka lepas Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah. Okey. Pada tahun 1924 tak jauh daripada kita, kerajaan Bani Utsmaniyah dihapuskan daripada sejarah. Kan? 1924 kerajaan Bani Utsmaniyah dihapuskan daripada sejarah. Kenapa? 8 golongan itu pecah. 8 golongan itu pecah. Maka umat Islamiyah tak kuat. So hari ini apabila kita bicara mengenai macam mana nak kuatkan orang Islam, 8 golongan ni kena cari. Siapa 8 golongan ni? Kita semualah. Mungkin kita pegang lebih daripada satu peranan. Mungkin kita pegang lebih daripada satu peranan. Sebab tu saya tak setuju setengah-setengah ustaz dia berdakwah kepada artis. Artis tu mana tempat dia? Artis tu perlu para amilin. Dia nak ajak artis tu jadi golongan kelima. Duduk masjid aja. Saya tak setuju. Artis tu dia ada peranan dia. Dia perlu buat lagu-lagu yang Islam, filem-filem yang Islam. Sebab dia ada bidang dia. Dia jangan tinggal bidang dia. Ada orang berdakwah pada artis, dia nak ajak artis jadi ulama. Pergi ceramah sana sini. Kalau ceramah sana sini untuk perkongsian dia berhijrah, bagus. Tapi bukan pula dia pula nak keluarkan fatwa, hukum lah, itulah apa semua. Dia bukan kat bidang sini. Dia ada bidang dia. Saya jumpa satu orang ahli perniagaan di sekitar Lembah Kelang ni. Memang berjaya lah berniaga. Memang berniaga. Dia selalu dengar kat masjid ceramah. Akhirnya dia jumpa saya. Kemudian dia buang saya. Ustaz, saya nak tinggal lah dunia bisnes Ustaz. Saya kata, kenapa tuan? Tak adalah, saya dengar kat ceramah masjid macam cuma di dunia lah Ustaz. Ustaz tu ceramah, nak ajak dia jadi golongan kelima. Padahal dia golongan ketujuh. Dia harta pada agniak. Dia tak boleh berhenti berniaga. Kalau dia berhenti berniaga, umat Islam sudah hilang satu potensi dalam bidang ketujuh. Tapi para setengah-setengah orang, dia dakwah. Tuan-tuan, apa nak dunia-dunia sangat? Kita tinggallah dunia. Kita duduk saja. Kita zikir sajalah. Maka nak jadikan golongan kelima. Maka tak boleh. Saya bimbang kakak sekalian. Saya pernah buat program dekat Sian. Dekat Sian tadi. Orang Islam sana berniaga. Orang Islam sana berniaga. Janggut putih-putih umur 90 tahun masih berniaga lagi. Saya tanya dia, tuan, orang tua-tua bercakap Arab. Tuan, kenapa nak berniaga lagi? Tak cukup ke? 90 tahun masih nak berniaga lagi. Kau rumah dah ada, kereta dah ada. Anak pun dah berniaga, cucu pun dah berniaga kat sana. Tak cukup lagi ke? Kenapa nak berniaga lagi? Kan dah cukup, kan dah kaya, kan dah cukup. Kenapa nak berniaga lagi? Dia kata, nak. Aku memang dah cukup. Aku memang dah cukup. Tapi aku berniaga bukan nak kayakan diri aku. Aku berniaga sebab nak kayakan masjid. Aku berniaga sebab nak kayakan madrasah. Nampak tak beza dia? Dia tak berhenti berniaga sebab aku berniaga sebab nak kayakan masjid. Kalaulah anda kata kita ada mentaliti macam tu, aku berniaga aku bukan untuk kena diri aku. Dia aku cukup lah. Tapi nak kayakan masjid. Tak adalah budak-budak tahfiz kutip derma dekat Petronas. Tak adalah mic kat masjid kadang-kadang. Allah kesian. Mic kat masjid kan kadang-kadang. Kadang-kadang azan tu terberhenti kat tengah-tengah tu. Hayya 'alas salat. Hilang. Lepas tu, sekejap lagi. Boom, 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 boom. Dengar kena ketuk. Tapi dah hilang separuh dah. Dah terus-terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun hilang mood dah. La ilaha illallah. Semain-main hilang tengah-tengah. Tak adalah mic gitu. Saya kan kalau ceramah kan. Antara benda yang sensitif adalah ni lah. PA system ni. Ha, dulu saya sama bawa sendiri tau. Dulu saya beli set sendiri, bawa sendiri. Tengok surau tu tak ni, set up sendiri lah. Sebab macam ni dewan sini okey lah. Kecil dan sedap suara. Bayangkan dah lah kita ceramah. Kan? Panas. Mic tak bunyi, bergaung. Orang belakang, tak dengar, tak dengar, tak dengar. Terpaksa tinggi-tinggikan suara lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Mana tak ustaz-ustaz kena buasir? Kan? Mendengar-dengar suara. Sian kat ustaz. Saya dulu, saya bawa sendiri lah. Sekarang banyak dah okey lah. Dulu ni cerita tahun 90-an, awal hujung 90-an. Orang tak ada kesedaran lagi pada wakaf pada PA system ni. Kan? Okey. So, jadi 8 golongan. 8 golongan ni siapa kita lah. So, ada yang pemimpin, ada yang ilmu, ada yang pekerja. So, mungkin kita pegang 1-2 bidang sekali. Kan? Perlu ibu-ibu, akak-akak. Ibu-akak-akak. Kita ada anak, kita ada cucu kan.
Anak atau cucu ni memang biasa umumnya akan sukalah lebih pada kita sebab kita keibuan kan. So berbual bagilah semangat kat dia. Kan? Tengok dulu-dulu kan punya mak ketika menghayunkan, mak dulu-dulu kan. Kan kata-kata semangat dia. Kan? Ketika menghayunkan buaian pun lagu-lagu semangat, selawat-selawat. Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka. Sambil hayu buaian eh. Kecil-kecil dah dinyanyikan. Putra-putri sayang sedang berjuang. Sekarang ayun buayan dah lah tak ayun pakai kaki. Lepas tu, ya'au. Tak ada patah-patah semangat, tak ada langsung. Macam mana anak tu nak dia orang semangat? Mak dia, ya'au, yo. Benda. Okay. So, jadi nak bangun dengan? Okay. Saya nak cerita sikit, nak kaitkan ni sebelum kita pergi pindah pada penutup eh. Dalam dunia ni ada dipanggil ilmu logos. Ilmu logos ni ilmu yang berkaitan dengan logo eh, logo. Logo ni dia ada maksud. Dia bukan sembarangan. Logo ni ada maksud eh. Okey. Saya nak fokus pada beberapa logo kan, kalau kita buat logo company kita apa sudah ada maksud ni eh. Okey. Bintang 5. Tak nampak eh. Apa dia? Bintang 3 Komunis. Ya, betul. Dah ada maksud dia. Sini. Ya. Okey, bintang 3. Bintang 5 ni, biasanya kita akan tengok dekat masjid-masjid. Eh. Apa maksud bintang 5? Rukun Islam. Tapi kalau kita pergi ke masjid-masjid dekat India dan Pakistan, jarang jumpa bintang 5. Dia jumpa bintang 6. Okey. Bintang 6. Orang Yahudi kata bintang dia, tapi orang Yahudi baru menggunakan dalam 100 tahun saja. Star of David dia kata. Tapi orang Islam dah guna lama dah. Pergi dekat Taj Mahal, kita akan jumpa bintang 6. Pergi Taj Mahal, padahal berapa Taj Mahal lebih dulu daripada Yahudi negara kan. Palestin dekat Masjid Aqsa, bintang 6 ni bersepah-sepah bintang 6 ni. Dari zaman Salahuddin, dah 1000 tahun dah orang Islam guna. Bintang 6 apa maksud dia? Untuk iman. Untuk iman eh. Sebab itu, kenapa belah-belah kita ni ilmu fiqah tu kuat? Sebab memang ulama kita datang ke bahagian Nusantara, dia memang bawa ilmu fiqah. Kan? Kalau India, Pakistan, lebih pada keimanan. Sebab negara Hindu, Buddha kan memang benda keimanan tu diselesaikan. Sebab tu bintang dia banyak bintang 6. Kita jarang jumpa bintang 5. Eh? Okey. Kemudian. Ilmu logos, eh? saya padam sikit. Mana kita jumpa bintang ni? Biasanya kan. Okey. Bintang 8. Biasa kita jumpa bintang 8 kat mana? Masjid. Okey. Masjid ada bintang 8, tak tahulah orang yang buat masjid tu ada tahu tak falsafah logos ataupun tak. Tapi biasanya mana? Bintang 8. Masjid ya lagi selain masjid. Kita akan jumpa bintang 8 di mana-mana universiti yang ada menganjurkan pengajian Islam. UIA, Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, UKM, USIM, Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan, Maghribi, Universiti Yaman. Mana-mana universiti lah. Kalau tuan-tuan biasa dekat London, Masjid Whitechapel di London yang paling aktif kan. Sama orang kata itu masjid teroris, bintang dia bintang 8. Apa maksud bintang 8? 8 golongan yang membahu ummah. Sebab tu dia berada di universiti. Kan? Di universiti pusat pengajian biasa bintang 8. Dia adalah 8 golongan yang membahu ummah. Kan? So jadi kalau kita gunakan untuk company kita, bintang 8 dia bukan, at least kita tahulah maksud dia. Taklah kita kenapa cantik ya? Sebab cantik lah kan. Motif dia cantik ni. At least kita tahu. Sebab tu mana-mana pusat pendidikan Islam yang ada pengajian Islam, dia bintang dia bintang 8. Okey. Jadi maknanya bila kita cerita mengenai tentang persatuan ummah, kita 8 golongan. Dan 8 golongan ni siapa? 8 golongan ni adalah kita lah semua. Right? Bayangkan eh, kita faham benda ni, kita bangunkan bidang kita dan semua kita adalah hebat di bidang kita.
Kita tak akan jadi orang lain, kita jadi bidang kita. Dan orang-orang yang hebat ni bergabung. Boleh tak bayangkan? Maka umat Islamiah tu akan hebat. Kan? Umat Islamiah tu akan hebat. Sebab semua bangunkan bidang dia betul-betul, belajar betul-betul, maka umat Islamiah tu akan hebat. Ha. Saya cuba catat perkataan Sayyidina Umar ni. Kan? Catat dia dulu je. Sayyidina Umar sebut sekumpulan singa, sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing. Sekumpulan singa diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan dengan sekumpulan kambing yang diketuai oleh singa. Sekali lagi, sekumpulan singa yang diketuai oleh kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh singa. Boleh ya? Kambing ke singa sat sebenarnya ni, pening kepala kan. Salin dulu. Saya akan terangkan. Okey. Sekumpulan kambing diketuai oleh seekor singa akan dikalahkan oleh seekor sekumpulan kambing. Kambing ke singa ni sat, pening kan. Sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa akan sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Cuba kamu bayangkan, kata Sayyidina Umar, sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor singa. Cuba bayangkan. Dan itulah umat Islam. Dan umat Islam itu adalah diibaratkan sebagai sekumpulan singa. Dan di kalangan singa itu ada seekor singa. Sebab apa? Semua faham benda ni, semua bangunkan bidang masing-masing, dan kita bergabung di atas kalimah tauhid. Kita bergabung. Yang pimpin-pimpin betul-betul ulama, betul-betul naikkan ilmu, pendakwah betul-betul berdakwah, kan? Amilin betul-betul bekerja, kan? Bangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, bangunkan apa kesenian Islam, yang kemudian aghnia berniaga betul-betul, bawa balik pada ummah, buat benda wakaf dan sebagainya. Dan wanita lahirkan generasi yang kualiti betul-betul, didik betul-betul anak-anak. Maka ummah tu kuat, ummah tu hebat. Dan inilah rahsia kenapa Portugis tidak berjaya mengkafirkan umat Islam di Nusantara pada kurun ke-15. Sebab semua ni dia berperanan. Semua tu berperanan. Kurun ke-19, dan datang lagi gelombang mengkafirkan tapi tak berjaya. Sebab semua berperanan. Tapi kurun ke-20, soalannya, adakah kita berperanan seperti mana umat dulu tu berperanan? Ada kita berperanan Jadi kalau tak, fikir dah macam mana nak satukan semua orang ada bidangnya, macam mana nak fahamkan kefahaman-kefahaman itu Okey lah, saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Ada soalan? Mungkin. Orang pencen masuk dalam mana? Kita golongan mana ya? Okey, kita dulu mungkin perlu para amilin. Sekarang mungkin kita menjadi dai pendakwah. Dai itu tak semestinya skala besar untuk anak kita, untuk cucu kita, kan? Pesankan pada dia. Okey. Anak dengan cucu ni, kita kena jadikan kawan sebab dalam hadis Nabi sebut. Okey, wasahibu sab'an, 14 tahun ke atas kena jadikan anak cucu kita kawan. Sebab apa? Ketika itu mereka sedang mencari falsafah hidup. Okey. Jangan sampai mereka dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan mereka juga, sebab kawan-kawan mereka pun tak matang juga. Dia dapat falsafah hidup dari kawan-kawan, rosaklah dia. Okey. Kita nak nampak kita dewasa kan, kita kena isap vape tau. Rosaklah falsafah hidup dia. Tapi kalau kita kongsikan falsafah itu pada anak-anak kita, anak kita jadi hebatlah. Bualkanlah dengan dia. Apa tu falsafah hidup? Jangan dia main-main. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Biar apa, patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Bila jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Kan benda-benda falsafah orang Melayu kita ada. Cuba kita buat pada anak-anak kita, barulah dia bersemangat, taklah tidur je kat rumah kan. Dia ada falsafah hidup dia. Taklah dia mencari falsafah tu dengan kawan. Kita kena bagi. Macam kita lah, saya yakin. Ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian,
Kalau kita berbual, mesti ada perkataan ibu-ibu ayah kata, oh dulu kan bapak saya ada cakap. Dulu kan mak saya ada cakap. Nampak tak? Mak dengan ayah kita punya falsafah hidup tu meresap kat kita. Tapi anak sekarang tak tahu. Anak sekarang dapat falsafah hidup pada kawan-kawan. Ha, sebab mak bapak tak kongsikan falsafah hidup tu. Ha, jadi balik kita pencen orang mana? Ha, kita boleh mungkin jadi golongan pendakwah ataupun rahim wanita solehah tadi tu. Ha, ataupun kita boleh jadi ulama' ni tak semestinya macam ustaz ngajar macam ini lah, mesti pakai serban ke jubah, mana orang berilmu. Kongsikanlah ilmu apa yang kita ada. Kan? Ha, pemimpin, pimpin betul-betul. Kan? Ha, kalau berniaga, teruskan berniaga. Teruskan berniaga. Kan? Ha, dan berperanan lah bagi umat tu. Wallahu'alam. Okey, sekian saja yang baik datang daripada Allah. Yang kurang ada lemah ada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Siapa nak berkuliah dengan saya, boleh ikuti atau follow Instagram saya. Instagram saya Ustaz Amin. U-S-T-A-Z-A-M-I-N. Ustaz Amin. Situ banyak kuliah-kuliah pendek seminit-seminit yang saya kongsikan. Ustaz Amin. Kalau nak dekat YouTube, type je kat YouTube Ustaz Amin. Jumpalah pakcik ni nanti. Saya dekat YouTube tu kita, macam mana? Yang kod kan, ada kod-kod perkataan tu pun. Okey, jadi saya dekat YouTube tu ada pengajian berkitab tau. Ada yang dah habis. Kan? Antara pengajian berkitab kita Asmaul Husna ada 99 kuliah. Dan kuliah kita dalam satu jam lebih, kita editkan jadi setengah jam je sebab kita faham. Kalau satu jam nanti YouTube tengok kita. Bukan kita tengok YouTube. Semua kuliah saya, kita edit lebih kurang setengah jam je, lebih kurang. Walaupun banyak setengah jam. Okay, kemudian sekarang ni tengah buka kitab yang bagus juga. Okay, Asma'ul Husna. Nabi kita ada 201 gelaran. Dia punya Asma'ul Nabi. Itu pada kitab Asma'ul Nabi tu tengah buka. Maknanya boleh tak sempat pergi, tak boleh dekat YouTube boleh. Asma'ul Nabi. Kemudian ayat beriman. Tahu tak kita? Dekat Quran ni ada 88 ayat bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita kalau nak belajar tafsir, belajar 88 ayat ni pun cukup. Asas dia. Sebab itu Allah sebut, wahai orang beriman. Maka kalau orang beriman, dia akan terpanggil. Saya dah habis buat kitab tu. Type je, ayat beriman. Dah ada 88 kuliah. Kan? Kalau kita nak belajar tafsir, kita dapat pencen kan? Kita nak belajar tafsir, 6,000 ayat tafsir, dah lah kuliahnya sebulan sekali. 6,000 ayat. Satu kali kuliah, satu ayat. Kalau tak kita meninggal, ustaz tu meninggal dulu. Tak sempat lah belajar. 88 ni pun cukup lah. 88 ni pun cukup lah. Dan banyaklah kuliah-kuliah umum. Antara highly recommended, type Ustaz Amin, pengurusan akhirat. Itu pun bagus. Macam mana, ada empat pengurusan akhirat. Ada empat siri ya, pengurusan akhirat. Macam mana kita nak rancang akhirat kita. Kan? Itu kat YouTube lah. Type Ustaz Amin, type lah. Jumpalah pakcik ni. Kita berkuliah di alam maya, insyaAllah. Okey. Aku lukau lima samik tu. Astaghfirullahaladzim walakum. Okey, saya ada permintaan untuk bawa kitab kat sini. Tapi pengajian sebulan sekali memang tak boleh bawa kitab. Bukan tak boleh apa? Takut dia kan, maksudnya sebulan sekali kalau saya tak ada dah jadi 2 bulan sekali. Kita pula tak ada 3 bulan sekali. Lebih baik saya kompres jadikan satu kuliah macam ini kan. Untuk kitab sebulan sekali idealnya orang boleh kata boleh lah, boleh tapi practicalnya tak boleh, susah. Kan? Tapi tak apa, ikut kat YouTube pun tak apa, boleh ikuti. Saya ada sekarang, saya dah sekarang tengah ngajar di Gombak kitab Bidayatul Hidayah. Itu dalam 10 ke 15 kelas. Penawar bagi hati 10 kelas je. Kita edit dari dalam 30 minit satu kuliah. Tu maknanya boleh ikuti macam itulah. Kalau sebulan sekali susah nak bawa. Okey. Kita akhiri dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbi رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله.